Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wah, wah, wah. Wah, yang bakal dilamar hari ini bahagia ya, bahagia banget tentunya. Bagaimana kalian guys? Ya, yo, kita kembali akan bahas tentang Bilar lagi, yang tentu hari ini adalah sesuatu yang spesial banget karena keluarga besar Bilar akan main ke rumah Dede Lesti. Hal itu terlihat, bisa dilihat dari beberapa jejak digital yang diunggah oleh sahabatnya sendiri. Pertama yaitu ketika Husein mengatakan, "Wow, wow, wow, geng anjay, siap-siap besok ada sesuatu yang kalian tunggu-tunggu." Wih, apa itu? Sungguh seru sekali kan guys ya. Berlanjut kita bahwa asisten Bilar yang cewek, bukan Eno ya, asisten Bilar itu ketika live Instagram, dia bilang kalau hari Jumat orang tua Bilar akan datang ke Jakarta, dari Medan akan datang ke Jakarta. Lalu ayah Kejora kemarin tiba-tiba pulang ke Cianjur padahal dedek lagi sakit. Nah lo mau ada apaan tuh kira-kira guys ya. Sungguh seru banget kan? Ya, diduga bahwa mereka akan melakukan proses peningkatan hubungan antara Lesti dan Bilar menuju jenjang yang lebih serius, tepatnya lamaran. Benarkah demikian? Lalu apa lagi yang terciduk di rumah si Dede? Ya, di rumah Dede ada sesuatu yang menarik. Ketika ayah si Dede, ya, ayah Kejora mendapatkan hadiah dari Bang PS Putra Siregar, sahabat Bilar. Tentu saja bukan hadiah iPhone 11 Pro Max-nya yang menarik guys, tapi adalah ketika dia ya mengunggah di Instastory pribadinya iPhone Pro Max, bukan iPhone Pro Max yang menjadi ya fokus dari video tersebut, tapi ternyata adalah ketika itu juga terlihat ada ya karpet. Kalau biasanya Dede itu ada acara besar, dia gelar karpet, dan hari ini karpet besar itu pun sudah terpasang guys. Pertanda apakah? Wah, kok bisa-bisanya sih karpet itu dipasang? Kenapa? Kok karpet legend itu dipasang? Ya padahal itu untuk acara-acara besar. Padahal besok keluarga Lesti tak ada acara apa-apa. Ya tentu hal itu untuk menyambut keluarga si Babang Sampan bila ya saat main mendekatkan dua keluarga. Ataukah ini lamaran? Ya, kita buktikan nanti apa sebenarnya yang akan terjadi. Karena baik dari pihak Lesti dan Bilar belum mengkonfirmasi. Hal tersebut menjadi kekuatan tersendiri bagi kita untuk nunggoni kabar terbaru hari ini, update terbaru tentang perkembangan kejadian setelah Bilar mendapatkan kode serius dari sang ayah. Keluarga besar langsung tancap gas dan persiapkan semuanya demi lamar si Dede. Bagaimana kira-kira menurut kalian terkait hal ini, terkait kegemoyan, terkait kode-kode dan rahasia yang tersimpan di antara keduanya? Jangan lupa kalian share video ini agar teman sahabat
ya, kerabat kalian, pacar, kekasih ya, atau apa namanya lah ya, pasangan kalian, agar kegemoyan kuat ini mereka juga rasakan seperti yang kita rasakan ya guys ya. Dan jangan lupa like, komentar, bagaimana menurut kalian, kira-kira apa sih yang dipersiapkan, kok ada sesuatu yang beda di hari ini, hari Jumat yang indah ini ya. Dan juga subscribe tentunya bagi yang masih belum, agar kalian segera mendapatkan notif terbaru terkait perkembangan terbaru dari si Dedek Lesti dan Babang Bilar ini. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga kalian selalu sehat dan diridai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.